Pemirsa, diduga akibat jalan licin dan berlubang, sebuah truk dam pengangkut pasir terguling dan menimpa mobil minibus berpenumpang 3 orang. Akibat insiden tersebut, separuh bagian bodi minibus ringsek. Minibus yang dikemudikan Jejen dengan 2 penumpang ini ringsek setelah tertimpa truk dam yang terguling di Kampung Cijurai, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut keterangan warga, insiden bermula saat minibus yang melaju dari arah Kota Sukabumi menuju Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, berpapasan dengan truk dam bermuatan pasir. Saat itu kedua kendaraan sama-sama tidak mau begalau untuk menghindari jalan yang rusak. Muatan truk yang berat membuat truk dam yang melaju lamban tiba-tiba oleng dan terguling menimpa mobil minibus. Mengetahui kejadian ini, sejumlah warga langsung berupaya mengeluarkan ketiga penumpang dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.